Sebuah video beredar di media sosial memperlihatkan seorang bocah yang menyeruduk belakang truk ketika mengendarai sepeda motor. Diunggah akun @rang_media pada Selasa 28 Juni 2022, diperlihatkan dalam video seorang bocah yang mengendarai sepeda motor. Nampak ia mengendarai motor tanpa menggunakan helm. Tepat di depannya sebuah truk sedang jalan. Bocah itu terlihat mengacungkan jempol pada pemotor di belakangnya. Truk itu pun mengerem dan pengemudi motor yang ada di belakang sang bocah mencoba memperingatkan. Namun bocah tersebut belum sempat menghentikan laju motor hingga menabrak bagian belakang truk. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.